Jamur menjadi salah satu produk pangan yang kian ramai dibudidayakan. Memenuhi kebutuhan pasar, para petani jamur seperti Junior Eliana atau akrab dipanggil Yuyun, setiap subuh memanen jamur untuk dijual kepada para pedagang. Yuyun membudidayakan jamur di rumah Jamur Bintang Hati, Jalan Sultan Adam, Komplek Madani, Jalur Wahda, Permai 1, Nomor 2, samping SMPN 24 Banjarmasin. Sejak kapan Ibu memulai atau membudidayakan jamur ini, Bu? Sejak 2012 kita sudah mulai, waktu itu masih sedikit. Jadi kurang lebih 5 tahun sudah berjalan. Kenapa sih, Bu, jadi motivasi Ibu hingga akhirnya bisa berpikir untuk budidaya ini, Bu? Sebenarnya saya itu kan suka tanaman. Jadi ini jamur merupakan salah satu tanaman juga kan. Jadi ya kita coba waktu itu juga saya melihat jamur belum begitu marak ya di Banjarmasin. Jadi masih perlu banyak lagi kita coba, dan ternyata pasarnya bagus. Terus anunya juga tidak terlalu sulit untuk dikembangkan. Tadinya memang sampingan aja ini budidaya ini, tapi ternyata setelah kita jalani ternyata ini sangat-sangat menguntungkan. Jadi ya sudah, kita semakin kesininya kita perbesar terus. Bahkan sekarang saya sudah, tadinya yang cuma budidaya, sekarang kita juga mulai bikin backlog, jual backlog sampai ke olahan jamur. Bu, boleh tahu, Bu, dari seluruh tempat Ibu ini ada berapa banyak sih, Bu, loknya? Dan juga boleh buka-buka rahasia sih, berapa sih dalam satu hari Ibu bisa menghasilkan dari hasil budidaya ini, Bu? Iya, ini kan luas tanah yang saya gunakan untuk jamur ini kurang lebih 250 meter persegi. Ini kalau kumbungnya sampai 20 ribu biji. Jadi untuk 20 ribu biji ini kita bisa menghasilkan sampai 40 kg jamur segar per hari. Berapa satu kilonya, Bu, kalau dijual, Bu? Sekarang saya jual 27,5, ambil di tempat. Kali aja itu bulan hasilnya lah, Bu. Itu per hari ya, Bu, ya bisa dikatakan per hari. Tapi itu enggak selalu 40, enggak bisa turun, bisa naik. Bahkan saya pernah sampai 60 kilo. Sampai 60. Rata-ratanya di antara itu ada sekitar berapa, Bu? Kalau boleh dirataran lah per harinya. 25 sampai 30 lah. 30 bulan. Karena kita bahan bakunya berlimpah kan. Kenapa enggak kita bikin inovasi? Jadi sekarang saya sedang mengembangkan bikin olahannya seperti es krim jamur, nugget, sosis, bakso, sate, jamur crispy. Itu sudah mulai jalan sekarang, malah banyak permintaan. Boleh, Bu, kita melihat hasil olahan jamur itu, Bu? Boleh. Ini contoh olahan yang kita coba bikin. Salah satunya ini es krim jamur. Es krim jamur ini ada rasa durian, vanila, stroberi. Sudah kita pasarkan, sudah mulai ramai. Terus kalau ada, misalkan ada acara mantenan, kadang ini juga dipesan. Kita jualnya satu cup cuma 3.000. Sehat. Yang rasa stroberi. Ini rasa stroberi, Bu, lah. Iya, ini yang vanila. Vanila. Sama durian. Yang coklatnya habis. Kita juga bikin yang coklat. Aneka. Selain es krim, kita juga bikin jamur crispy. Tapi semua olahan saya ini kebanyakan yang frozen. Jadi ini salah satunya nugget jamur. Ini nugget jamur kita jual 10.000 per pack. Selain ini juga ada, ini biasanya ini jamur crispy. Tapi biasanya kita juga, kebetulan ini lagi kosong yang sudah digoreng, yang sudah di ini. Jadi ini tinggal goreng. Kadang-kadang ibu itu kan suka malam-malam cari yang panas-panas, jadi yang frozen. Ini per kilo kita jual 130.
Sebelumnya Yuyun dibantu oleh putrinya merawat jamur tersebut. Namun, kini putrinya telah menikah. Meski demikian, selama membantu sang ibu, penghasilan menjual jamur selalu ditabung. Tak disangka, ternyata tabungan itu digunakan putrinya untuk membiayai keberangkatan ibadah haji orang tuanya ke Tanah Suci, yang rencana keberangkatan tahun akan datang.